laki baik loh. Dia menjaga perasaan kamu. Betul, dia menjaga. A special dance for you. Good morning. Good morning. Good morning. Dia ada dance spesial katanya. Special dance. Tapi tangannya kayak Rian loh. Kenapa tangannya? Can you applaud, please? Oh iya, iya, applaud. Tepuk tangan. Oh, ada apa nih? Ada dance-nya? Oh, mereka mau dance. Sekarang yang kita lihat ya. Lucinta Luna and Alan. 1, 2, 3. 1, 2. Eh, Perlan tahu gak sih musiknya? Apaan? Ya kan mereka couple, kita juga boleh dong. Karena makanya dance, mau gak sama dia? Iya, lagu dia. With who? You? No. Oh, us? No. Lucinta Luna, ini Alan namanya. Yes. So Alan, where you come from? I came from Ukraine. Oh, dari Ukraina. Sama Tagian. Lucinta Luna. Yes. Your girlfriend? Your girlfriend, so fix. She's not my girlfriend, she's my sweet love. Oh, oh my god. Cintanya katanya. Sweet love. Lucinta Luna dan juga Alan, kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Means sweet thank love. You for your presence. Kita mau kasih lihat juga Lucinta, buat sobat Ambiar ya. Mukanya kayak kecapean lu ya. Semalam aku ini biasa. Jadi besar-besar mukaku. Badminton. Jadi jalan main badminton, jalan-jalan. Badminton. Siapa yang menang? Aku yang menang. Oh, wow, kita mau kasih lihat. Ini dia Lucinta Luna dengan pacar barunya Alan dari Ukraina. Tunggu, kita tuh dari pertama dia duduk ya, dia pegangan tangan. Ini baru pertama kali lu di TV pegangan tangan. Ya makanya. Maaf, lu pegangan mau nyebrang lu. Kenapa sih Mas Rian kok ya, gitu? Kalau aku seumur umur ya, Lucinta Luna jadi bintang tamu baru kali ini dia jaim banget. Ayo, yang aku bener. Diom banget, anggun banget. Enggak, dari tadi tuh tangannya digini-giniin. Kalau orang tulus kayak gini. Ngomongin dong, jadi baru kali ini jaim gitu. So, this is at the very first time she appear on TV, look like very, you know, like... As a lady. Like as a normal, as a lady. Hey, jangan ngomong bahasa Inggris, kasihan gak ngerti. Iya, pokoknya kurang lebih begitu ya. Ketemunya di mana sih? Ketemunya pada saat itu kan aku kan lagi jalan-jalan ke Bangkok. Pas ada teman aku selebgram influencer Indonesia. Uh-huh. Dia kan banyak banget tuh teman-teman orang Bangkok sama agency-agency model. Kebetulan banyak tuh anak model-model, bule-bule semua. Uh-huh. Pas banget aku kepincut sama dia. Oke. Terus dia mendekati aku. You wanna drink? No, I know.